Tulis status galau, istri Rizky Damala banjir hujatan. Ditulis oleh Dis. Di insert live. Nadia Mustika Rahayu, istri Rizky Dam mengunggah status galau di Instagram Story yang langsung menjadi sorotan publik. Kamu bukan milikku, aku paham benar soal itu. Maka aku memintamu bukan darimu, tapi dari Tuhan yang menciptakanmu. Dari Tuhan yang menciptakan wujudmu. Dari Tuhan yang memperbaiki sikapmu, tulisnya. Unggahan itu juga diunggah langsung ke akun gosip @lambe_turah untuk memancing reaksi netizen. Banyak netizen yang mengaitkan status galau tersebut dengan Lesti Kejora, mantan kekasih Rizky Da. Rizky diketahui sempat menjalin kasih dengan Lesti Kejora. Suaminya belum move on mungkin dari mantannya Lesti Kejora, komentar akun Nana Is Hername. Kalau memang rumah tangga bahagia setidaknya jika diusik tetangga atau netizen itu biarlah, kuncinya jangan dihiraukan, malah baper. Gua aja rumah tangga banyak yang bacotin ya diembaelah, timpal akun Rini Fardian. Mungkin karena yang ditinggalkan lebih viral dibanding yang nikah, tulis @septiauni_. Diberitakan sebelumnya, Rizky Da menikah dengan Nadia pada tanggal 17 Juli lalu. Pernikahan itu menarik perhatian publik karena sebelumnya Rizky Da berpacaran dengan Lesti Kejora. Lesti sendiri kini nampaknya sudah move on lantaran tengah dijodoh-jodohkan netizen dengan Rizky Billar lantaran memiliki nasib yang serupa.